Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you all in a good condition. Okay, before we start our study today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2 dan 3 muatan pelajaran IPS. Setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harapkan kalian dapat mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi, dapat mengidentifikasi pengaruh kegiatan ekonomi, dan dapat mengetahui cara menghargai keberagaman ekonomi di masyarakat. Produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Keberagaman kegiatan ekonomi dipengaruhi kenampakan alam dan sumber daya alam di sekitarnya. Hasil kegiatan ekonomi masyarakat setiap daerah pun berbeda. Perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi masyarakat. Berikut adalah contoh produk unggulan dari suatu daerah. Gambar yang pertama adalah jaket kulit yang merupakan produk unggulan dari daerah Garut. Gambar yang kedua adalah kerajinan batik yang merupakan produk unggulan dari daerah Pekalongan. Jenis-jenis usaha ekonomi. Masih ingatkah kalian jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya? Berdasar cara pengelolaannya, kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha perseorangan dan kelompok. Berikut ini adalah kelebihan dari usaha perseorangan dan usaha kelompok. Kelebihan dari usaha perseorangan antara lain adalah mengembangkan usaha sesuai keinginan. Keuntungan bisa dinikmati untuk sendiri. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Kelebihan dari usaha kelompok antara lain adalah modal lebih banyak karena dari beberapa orang. Risiko dan kerugian ditanggung bersama. Ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Kekurangan dari usaha perseorangan antara lain modal dan kemampuannya akan terbatas. Kreativitas usaha juga terbatas. Risiko dan kerugian ditanggung oleh sendiri. Kerugian dari usaha kelompok adalah pengambilan keputusan sesuai kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi pemilik modal lainnya. Dan kelangsungan usaha tidak menentu karena perbedaan pendapat antar pemilik modal. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen berupa pengolahan barang mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh distributor berupa penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan distribusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan seorang konsumen untuk memanfaatkan atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Keberagaman kebutuhan manusia menciptakan kegiatan ekonomi yang beragam pula. Setiap kegiatan ekonomi memiliki manfaat bagi masyarakat.
Salah satu manfaatnya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Wujud tindakan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain sebagai berikut. Menghargai barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi orang lain. Memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. Memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan. Melakukan persaingan usaha secara sehat dan menggunakan barang dalam negeri untuk meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri. Tugas IPS kali ini adalah membuat clipping tentang produk unggulan daerah di Indonesia. Carilah 5 produk dari berbagai daerah di Indonesia melalui internet, surat kabar, atau yang lainnya. Produk tersebut bisa berupa pakaian, sepatu, makanan, atau yang lain. Tulislah informasi dalam setiap produk dengan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah nama produk unggulan dan daerah asalnya. Nama bahan baku yang digunakan. Keunikan dari produk tersebut. Tugas boleh diketik dalam Word. Jika tugas ditulis tangan, maka tulisan harus rapi supaya mudah terbaca. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Jumat 16 April 2021 pukul 15.00. Selamat mengerjakan. Nah, berikut ini adalah contoh produk unggulan dari daerah di Indonesia. Jaket kulit daerah asalnya adalah dari Garut. Bahan bakunya adalah kulit sapi atau kulit domba. Keunikannya, awet, jahitan lebih kuat. Oke teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun sedang berpuasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, now let's close our study by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.